Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arif di sini. Kali ini konten kita adalah unboxing salah satu barang dari coral.id. Ini barang saya sering banget lihat di Instagram karena penasaran dan pas kebetulan saya lagi butuh, yaitu barangnya berupa tas waist bag gitu. Oke, di depan ada kayak gini aja. Jadi kita dapatnya cuman plastik putih. Ada tulisannya coral.id. Ini barangnya dikirim dari Bandung. Di depan sini tulisannya Authentic Coral sejak 2016. Oke, di belakang ini cuma ada alamat pengiriman. Oke, kita langsung buka aja. Isinya adalah ini. Udah, gini doang. Gak ada apa-apanya lagi, kosong. Kita taruh. Jadi saya beli waist bag dan katanya sih ada hands free-nya dari JBL. Coba kita buktikan. Oh, ini ada headset-nya. Kita buka aja. Plastik biasa. Nah, ini dia yang katanya gratis handsfree. Ini taruh dulu. Dan ini dia barangnya. Kecil sih, kecil banget. Di depan sini ada tulisannya Coral, terus di sini ada labelnya dari coral.id. Ini harganya 112 kalau nggak salah ya. Ini harganya kayak gini nih. Kita coba lihat zipernya dulu. Ini zipernya biasa aja ya, tapi enak banget buat dibuka. Dalamnya warna orange kayak gini. Ya mungkin buat tempat HP atau buat nyimpen uang yang receh-receh gitu bisa sih buat di depan sini. Di samping kanan sini ada samping kirinya atas itu ada tempat untuk masukin headset dari sini. Kemudian di sebelah kanan ada buat USB. Oke, kita coba lihat kompartemen yang utama. Di kompartemen utama, nah, ini ada USB-nya buat ditaruh di sini. Di kompartemen utama warnanya orange juga sama. Ini ada beberapa kantong, satu yang besar, kemudian ada dua yang kecil buat tempat kartu. Ya nggak begitu besar, kayak gini, gini aja buat nyimpen dompet sama HP aja paling ya. Ini zipernya juga sama, enak banget. Di belakang sini ada tempat buat kayak kita buat pegangan gitu atau buat digantung gitu tasnya. Nah, ada ini juga. Terus talinya juga enak banget, adjustable banget. Di sini juga ada tulisannya Coral di sini. Kecil banget tasnya.
Oke, jadi itu unboxing kita kali ini. Kita unboxing tas, dan tadi teman-teman udah lihat sendiri tasnya seperti apa, gedenya kayak gimana. Terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dulu.